ini. Bilar nggak ikut ke Bandung. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nilai di mata masyarakat bisa menjadi sesuatu yang ya bisa diserang masyarakat luas lah. Amin. Amin. Semoga. Jumpa lagi guys dengan Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru tentang Lesti dan Bilar tentunya yang selalu buat kita penasaran tentang kabar berita terupdate mereka berdua. Ya, di hari ini jadwal Rizky Bilar begitu padat, begitupun si Dedi Lesti. Tentu kita makin penasaran, apalagi besok si Dedi akan kondangan. Kondangan kemana guys? Ke Bandung, ke acara Ali dan Marjin ya. Besok mereka akan menikah. Bagaimanakah? Apakah di pernikahan tersebut Lesti saat kondangan ke Marjin yang udah siap dan udah siraman ini akan barengan dengan kekasih hatinya? Ayo, bagaimana? Hal itu pun kemudian ditanyakan oleh netter kepada Rizky Bilar saat si Bang B ini live IG. Tentu saja jawaban lugas dari Rizky Bilar ia sampaikan. Bandung. Bagaimana menurut kalian kira-kira melihat senyum dari Bang B ini? Apakah Bang B akan ikut kondangan ke acara pernikahan Ali dan Marjin? Ya, kita tentunya masih bertanya-tanya. Namun senyum Rizky Bilar menandakan ya. Cuma kita tidak tahu senyum blibis yang ia sampaikan itu apakah berarti ya atau tidak. Ya, kita lihat esok bagaimana. Tetapi bagaimanapun apapun yang dilakukan keduanya, kita tentunya akan diberikan surprise untuk besok. Tentu semua pada menunggu keseruan esok hari saat Lesti kondangan ke acara sahabatnya, ke pernikahan sahabatnya. Apalagi Dede udah siap-siap guys ke acara sahabatnya tersebut. Cuma kita semua penasaran dan penasirin apakah dia akan bareng dengan pujaan hatinya, couple cute-nya. Harapan kita begitu tentunya, tetapi waktulah yang akan menjawab. Seperti senyum Rizky Bilar tersebut, senyum tersimpul ya, menandakan ya atau tidak. Cuma ya kalian yang bisa menilainya tentunya guys, dari senyum blibis yang disematkan, yang sumringah menjawab pertanyaan dari meter yang menanyakan besok apakah akan ke Bandung. Lalu bagaimana menurut kalian semua? Coba kalian entar kalian usai video ini, kalian langsung kasih komentar menurut kalian. Kalian ya berargumentasi, memprediksi Bilar ikut ke Bandung atau tidak. Yang pertama, Bilar ikut ke Bandung menemani Dedi Lesti kondangan ke Ali dan Marjin. Lalu yang kedua, Bilar nggak ikut tetapi dia ada di OTW, ya ada di acara-acara lain. Bagaimana menurut kalian? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, tentunya like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin bikin penasaran kita semua akan kabar berita terbarunya, terutama
saat besok akan kondangan. Tetapi tunggu, beberapa saat lagi akan ada kabar-kabar berita yang tentunya sangat menarik dan jangan dilewatkan. Cuma dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar berita terbaru dari kita tentunya. Hanya di channel kesayangan kita ini, kabar terhangat tentang Lesti dan Bilar. Oke, itu aja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.